ini tutorial membuat ketupat ketan santan ya dengan kacang merah. Kita isikan ya ketan. Nah, lalu kita tambahkan dengan kacang merahnya. Tuh. Nih ya. Kita isi sampai penuh ya, dan harus padat. Beda ini sama ketupat biasa ya. Tuh. Nah, ini tuh kita padatkan ya. Tuh, sudah benar-benar padat ya. Baru kita rapatkan ya. Nih. Kita rapikan ya. Tuh, ya. Seperti ini dibersihkan. Nah, ini hasilnya ya. Oh, siap kita rebus.